بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبسندي المتصل الى الامام السيوطي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه الباب السابع في فضيله السواك باب yang ketujuh dari ini kitab fi fadilati siwak pada menjelaskan tentang keutamaan bersiwak di dalam <tik> Ruya'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Qala bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam beliau bersabda Al-taharatu Arba'un Bermula Kesucian itu empat kesucian atau kebersihan itu empat kebersihan nang dipuji dalam agama itu empat nang artinya kada wajib tapi kita menggawin nang itu bersih jadi agama itu senang syariat itu menganjurkan padahal kada wajib toh. kada wajib kalau nang taharah dalam pengertian istinja taharah dalam pengertian wudhu itu wajib taharah dalam pengertian artinya mandi janabah itu wajib ini taharah nang kade wajib tadi digawe agama tu senang Allah senang Rasulullah senang yang pertama kesusyarif memangkas sisi ngot Sisingot tuh di larap-larap jangan panjang sampai tak tutup bibir. Jadi bila minum tak umpat juga minum, minum susu tak tanggaan tagena ta, ta, susu di sisingot, minum kopi tagena kopi di sisingot. Nanti larap ini tuh dipangkas kalau kadaen tuh dipangkas barang, di tak digunting sedikit nah jangan segera jangan jangan kelihatan bina kada bersih nah, itu agama bukan yang mesti dilarap anu tuh kada kayak itu bang artinya dipangkas itu paling tidak jangan sampai si singut itu tak umpat juga bila kita minum kan akhirnya minum susu kan anjak bila kapan jangan si singut tagana susu di si singut ya Allah nah, minum kopi tagana kopi di si singut tak umpat juga Kemudian wahal anati menggundul bulu ari-ari, bulu ari-ari, bulu pakakas yang di bawah pusat itu, nah, dibuangin itu. Pemijit aja sasat bisa nih tak, bukan kalau bukan panjangan. -kelak -kelak Wacalimul azfar memotong kuku memotong kuku di dalam agama itu macam-macam riwayat ya, ya, ya. yang menjelaskan cara memotong kuku jadi memotong kuku itu yang baik itu hari Senin Kamis Jumat cuma nang Rasulullah itu sering menggawi Sidin hari Kamis dan cara memutung kuku itu macam-macam riwayatnya banyak, banyak, banyak. tapi nang diambil oleh Imam Ghazali Sidin menjelaskan memutung kuku itu dimulai dari jari tunjuk daripada lengkapnya ajaran Islam nih lengkapnya syariat Islam sampai masalah memotong kuku haji kita ada diajarkan. Kayak apa cara memotong kuku? Dan samuan itu diambil dari gawiannya Rasulullah. Jadi memotong kuku itu menurut kaifiat Imam Ghazali, nah itu sidinnya macam-macam riwayatnya cuma salah satunya ini. Nah, jadi jari tunjuk didahulukan dikitip kita. Gitu. Jari tunjuk itu bila tangan. Kenapa? Karena jari tunjuk inilah nang isyarat kepada tauhid setiap kali kita sembahyang. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi jari tunjuk nang kita angkat isyarat kepada keesaan Allah. Jadi mesti bersih, mesti diutamakan dalam kebersihan. Jadi jari tunjuk nenek, kita pemulaan kita bersih bila kita mengitip kuku. Kemudian imbah jari tunjuk, jari tangan. Imbah jari tangan, jari manis. Imbah jari manis, jari kelingking. Nah hanyar ibu jari. Hanyar ibu jari. Nah itu kanan. Kemudian hanyar bila kiri dimulai kelingking. Kelingking, jari manis, jari tangan, jari tunjuk, ibu jari. Ada sebagian riwayat Sebagian riwayat boleh juga Ibu jari kanan didudiakan sama sekali Itu bujur aja dari nabi juga datangnya Jadi jari tunjuk Jari tangah Jari manis Jari kelingking langsung ke kiri Ke kiri Jari ke kiri sini manjar. Kelingking Jari manis Jari tangah Jari tunjuk Ibu jari kiri Penutup ibu jari kanan. Nah, jadi terserah aja namanya kita hendak mau umpati terserah. Dan kedua-duanya ada riwayat daripada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengitip kuku, jangan dibiarkan kuku itu panjang, karena kuku panjang itu termasuk hal nang dibenci oleh agama dan di bawah kuku panjang itu tempat nang dikatujui syaitan untuk berdiam. Jadi syaitan ketujuh benar berdiam di bawah kuku nang panjang itu. Apalagi kukunya pina mahirang, apalagi kukunya pina menguning, kiri ini kuning nah jadi bawahnya nih toh. kuku panjang akibatnya apa amun itu najis kayak apa sembahyang yang kita kayak apa ibadah kita nih setan ketujuh benar melihat nangkaya itu tuh nah, jadi jangan kada dikitip kuku jangan digaduh kuku bebinian ya bebinian ketujuh menggaduh kuku berpanjang-panjang segenang apa Sagan mau laki. Hah? Yang keempat wasiwaku besiwak. Nah, besiwak ni pembahasan kita. Nah, besiwak. Jangan kade besiwak. Kalau pian termasuk orang nang artinya himmah, nang punya himmah, punya keinginan mendapat kan derajat nang tinggi di sisi Allah siwak ini jangan KDB isi siwak ini jangan KDB kalau sampian ingin mendapatkan derajat nang tinggi di sisi Allah ada beisi nukar banyak aja orang berjual siwak nih tuh. banyak aja orang berjual siwak HP kawahan nukar nang larang-larang Hapi kawahan nukar siwak, ada kawalah. Nukar hapi iPhone. Kawaha Sudah siwak Nah harga 10 ribu ribu Kada kawa Nah itu jangan bila pian Bila pian Binian kah lakian kah Termasuk orang nang ada Himmah nang tinggi Untuk mendapatkan martabat nang mulia di sisi Allah salah satu jalannya pian mesti beisian siwak mesti beisian siwak nini Rasulullah mengatakan qalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam raqatani bi wakin bermula dua rakaat dengan bersiwak khairun terlebih baik min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin dari 70 rakaat dengan tiada bersiwak jadi ibadah kita nang kita gawe bila bersiwak nilainya 70 kali lebih baik daripada kita kada bersiwak Kalau sembah yang haji nang sepaling afdal ibadat macam itu anugerah Tuhan dengan bersiwak apalagi ibadah-ibadah lain kita baca Quran pakai siwak lebih utama daripada 70 kali kita membaca Qur'an tanpa siwak. Jadi siwak ini luar biasa. Ini pada sering sudah diungkai masalah siwak neng ini. Cuma kembali kepada taufik hidayah. Mudah nah dapat taufik hidayah kita berataan mahamalakan sunnah ini nah. mudahan dapat taufik hidayah sekali diungkai kada dapat taufik lagi dua kali diungkai belum dapat hidayahnya lagi mudahan tiga kali kah nangka empat kali kah nangka berapa kali sudah nanginnya mudahan dapat taufik hidayah kita maamalkan siwaknya Rasulullah itu sidin ke mana-mana dalam keadaan apapun termasuk sidin bila musafir apa barang yang dibawa Sidin? Suroi, minyak harum, dan siwak. Namun kayak kita nang ini, kita mikirakan itu, nang dipikirakan HP itu aja. Mana-mana, ada kawak bawa HP, ngalih. Itu kita, siwak udah tinggal, ada bapak. Sampai baik, baik, baik. Nabi itu menyuruh Baik sisi waktu jangan sebuting Baik sisi waktu jangan sebuting nukar itu, Ibarat nukar murah Banyaki, salusin enggak? Kenapa? Ba, 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 ba. Karena ujar Nabi Syaitan itu punya tim khusus Tim khusus Yang mana tugasnya Menghilangkan siwak Syaitan itu punya tim khusus anak buah nang dihususkannya secara khusus tadi tugasnya apa? Saya kira si waktu hilang. Dan bagi para orang-orang yang pengamal siwak membuktikan itu. Tumat hilang siwak, tumat hilang siwa Karena memang syaitan itu punya anak buah khusus nang tugasnya memang itu. Lilip di manakah? Ulun pribadi aja rancak hilang siwak nih juga. Nah, Itu mau hilang, hilang. si mau Untung wah ini banyak orang berjual siwak, 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 siwak. menbahari hmm. mahadang orang tulak ke Makkah maka tumat, tumat, tumat. ini banyak siwak berhamburan sudah Alhamdulillah. Seandainya kita kada tabawa siwak waktu hendak sembahyang kira dapat fadilat siwak walaupun kurang derajat napakah digusukakan anuka baju kah wah jadi bila nangka ini urang nang mahid tapi kada tabawa siwak jadi hendak sembahyang nah, nah. tapi amun kada besikat gigi setiga hari kuning benar baju hmm. Jadi jangan gak ada bersiwak. Bila pian gak ada siwak, ini gusukakanlah. Atau kah atau minian mukana. ka digusukakan ke gigi. Niat mengamalkan siwak sebagaimana anjuran Rasulullah. Walaupun padilatnya tak kurang pada nang siwak asli, padilatnya tak kurang, tapi tetap dia mendapatkan padilat bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersiwaklah oleh kalian Fa inna siwaka maka bahwasanya siwak Matharatun lil fami Mensucikan bagi mulut Mardatun lil Membikin revok bagi Tuhan Jadi siwak itu muntung bersih Tuhan ridha. Tuhan senang. Tuhan cinta. Kan kada gampang-gampang dah. Orang nang mengamalkan siwak itu orang nang dicintai Tuhan. Kalau kita balik, kalau kita balik memahaminya itu hanya orang-orang yang dicintai Tuhan nang dapat taufik hidayah untuk mengamalkan siwa. Menang secara tadi kan bila kita besok dicintai Tuhan ya. Hakikatnya kenapa nah? Nang maulah kita kau mengamalkan siwa kenapa? Karena cinta Tuhan lawan kita. Kan Entah dulu Tuhan kalau ada. Entah dulu Tuhan ada. Bila mengamalkan ini dicintai Tuhan ya. Tak dulu Tuhan, tak dulu hamba. Tak dulu kehendak Tuhan kehendak hamba. Tak dulu takdir Tuhan kah gawian hamba. Takdir Tuhan kalau berdua Jadi artinya kalau dibalik memaham tu, bila kita mengamalkan siwak tanda Tuhan cinta lawan kita. Hanya orang-orang yang dicintai Tuhan yang kawa mengamalkan siwak. Dengan istiqamah. Tapi ini kita kadang menilai orang, kita kadang menilai orang, oh si Anun itu kado bersiwak, kado dicintai Tuhan, ada itu pak? Nya, ya, macam-macam jalannya dicintai Tuhan tuh. Tapi kita kembali ke diri kita, ini kita sudah mendengar berapa kali nah Mendengar berapa kali sudah hadis Nabi tentang bersiwak? Belum juga terbuka hati untuk mengamalkan siwa. Kita mesti khawatir, ini kembali ke diri. Sekali lagi, kita bukan menilai orang, kembali ke diri. Kita sudah berapa kali mendengar hadis tentang keutamaan siwa? Tatap pada kaum mengamalkan, kita mesti khawatir ke diri ini. Kalau, 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 kalau kita ini kada termasuk orang yang dicintai Tuhan. Sehingga kita ini dihalangi untuk mengamalkan sesuatu yang dicintai oleh Tuhan itu. Nah, ini kembali ke diri ke diri masing-masing aja. Kita kada menilai orang, kita kada menyambati orang. Nah, diri aja. Jadi ada kekhawatiran nih. Ini sudah mendengar berapa kali guru menyampaikan padilat siwak. Berapa kali sudah dibacakan hadis tentang siwak. Bahwa siwak ini dicintai Tuhan. Tuhan cinta orang yang bersiwak. Tatap kada kau mengamalkan siwak. Khawatir kita, khawatir kita. Kalau kalau kita ini kada termasuk gulungan orang yang dicintai oleh Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Tuhan itu sangat kita perlukan. Kalau Tuhan sudah cinta semuaan perkara baik perkara dunia ataupun perkara akhirat itu akan jadi kebaikan bagi kita. Bila Tuhan cinta, kita bakal warga berkah. Bila Tuhan cinta, kita berusaha berkah. Bila Tuhan cinta, kita mencari berkah. Ya, Allah, Dia cinta Tuhan ini yang penting. Tapi, bila Tuhan benci, bila Tuhan benci kita taat kada ada gunanya kita ibadat kada ada gunanya bila Tuhan benci bila Tuhan cinta kita maksiat diampuninya ini orang yang dicintai Tuhan orang tuh dicintai Tuhan maksiat diampuni Tuhan ini perlu kita mencari ridha Tuhan Marzatun lirrab siwak itu membuat reza bagi Tuhan. Bila Tuhan reza, walaupun kita maksiat, walaupun kita banyak dosa, Tuhan reza diampuninya kita kena. Ada masanya kena kita ditarik untuk kembali ke jalan yang benar kalau kita saat ini wayah ini masih ketujuh maksiat masih ketujuh menggawi dosa tapi bila Tuhan benci, Tuhan kada senang lawan kita, walaupun saat ini kita taat, saat ini kita banyak melakukan ibadat, Tuhan kada rida. Di mana enak ada satu masa di saat itu kita melakukan maksiat, di saat maksiat itulah tahu-tahu ajal datang menjemput kita. Mati apa kita? Sulh khatimah. dan reza Tuhan itu kita kada tahu di mana Tuhan meletakkan itu. Setiap ibadat itu ada terkandung reza Tuhan. Tapi kita kada tahu di mana Allah meletakkan reza-nya yang terbesar lawan kita hamba. Karena itu kita jangan menganggap inting perbuatan taat sekecil apapun. Kalau-kalau itu, kalau-kalau di situ ridha Tuhan. Al-Imamul Ghazali, beliau itu orang yang ahli ibadat, orang zuhud, orang yang alim, banyak mengarang kitab. Imam Ghazali itu, ratusan karangan Sidin, kitab karangan Sidin itu. Nah, waktu Sidin meninggal dunia, berdapat Allah Ta'ala, dan ini di dalam mimpi seorang murid terkasih Sidin. Betakun si murid kayak apa pian wahai guru ujar Imam Ghazali ketika aku meninggal dunia rohku dihadapkan kepada Allah Lalu ujar Allah wahai hambaku wahai Ghazali tahukah ikam? Kenapa kurindah lawan nikam? Ujar Imam Ghazali karena ulun banyak beribadat kada aja tuhan. Karena ulun banyak mengarang kitab, kada aja tuhan. Karena ulun artinya majar membimbing orang ke jalan engkau suruh ada aja tuh aku ridha lawan kamu hai ghazali karena ikam ingatlah suatu ke malam ketika ikam mengarang kitab lalu ada lalat hinggap di tinta ikam di pulpin nang nang betinta nih tuh gitu. nah bahari kan kemudian nang bercacap jadi tintahnya tuh kadang nang wajah ini pak langsung di dalam pulpin nih tuh. Nah waktu ikam mengarang kitab ada lelet singgap di tinta di pulpin ikam netok ma isap tinta maka karena ikam kasih sayang lawan hambaku makhlukku yang lemah ikam biarkan inya ma isap tinta itu sampai puas sampai hilang hausnya maka saat ini ikam kurah mati saat ini ikam ku sayangi. Nah di situ ridha Allah kepada Imamul Al Ghazali. Ada dalam hadis seorang perempuan pelacur. Seorang perempuan pelacur yang setiap hari berzina, setiap hari melakukan zina. Lalu ketika suatu ketika suatu hari si perempuan pelacur ini pulang dari tempat pekerjaannya, dia kehausan. Lalu menemukan sebuah sumur Turunnya ke sumur itu minum begitu naik dari sumur itu dilihatnya ada seekor anjing Nang menjilat-jilat pasir karena kehausan timbul perasaan iba maras dengan makhluk Allah Walaupun seekor anjing lalu si perempuan tadi turun pulang ke sumur tadi Diambilnya banyak nang di sumur tadi dengan sepatunya. Naik ke sumur tadi diminuminya anjing nang kehausan tadi. Lalu berkat inya tuh maras lawan makhluk Allah. Kasian lawan makhluk Allah. Sayang dengan makhluk Allah. Allah menyayangi inya. Allah maras lawan inya ya Allah taala inya tuh sayang lawan makhluk Inya maras makhluk masa aku kada maras laun inya. Allah ampuni dosa-dosanya berzina. Allah berikan taufik hidayah kepada inya untuk tobat ampih berzina. Akhirnya apa? Bini-bini itu tobat, kada lawas meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu bila sudah Allah taala itu ridha maksiat nang apa aja kadada kadada berpengaruh karena maksiat hamba itu baru sementara ampunan Allah itu kadim rahmat kasih sayang Allah itu kadim ujar guru sekumpul kalau kudrat itu sifat Tuhan lalu Tuhan bangaran kadir ilmu sifat Tuhan Tuhan bangaran alim maka rahmat itu pun sifat Tuhan lalu Tuhan bangaran rahman rahim maghfirah itu sifat Tuhan lalu Tuhan bangaran ghafur maha pengampun Nah, sifat Tuhan itu kadim, sebagaimana Allah kadim, maka sifatnya pun kadim juga. Ngaran Tuhan itu kadim, sebagaimana Allah zat nang maha kadim, maka ngarannya pun kadim juga. Artinya sudah beandak berdahulu Allah nang maha pengampun, Allah nang maha penyayang, belum kita ada, Allah sudah bangaran maha pengampun Allah sudah bangaran maha penyayang Allah sudah bangaran maha pemaaf Jadi Gawian hamba Itu baru Jangankan gawian kita Kitanya aja baru Maka hamba Dan gawiannya Kalau dinisbahkan kepada Allah dan ap'al perbuatan Allah itu sirna. Sirna si hamba, sirna gawian hamba itu. Kullu syai'in halikun illa wajihah. Tiap sesuatu itu binasa illa wajihah kecuali zat Allah. Jadi kaya apa aja banyaknya maksiat, kaya apa aja banyaknya dosa, kita jangan putus asa. Dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena begitu mudah Allah mengampuni dosa kita. Contohnya seorang pelacur yang menghabiskan hari-harinya dengan berzina hanya karena inya kasih sayang dengan makhluk Allah walaupun dosa seekor anjing Allah rahmati Allah sayangi Allah cintai matinya husnul khatimah ahli surga Nah ini nang pan, jadi ridha Allah tuh nah nang panting itu kita cari ridha Allah. Amun Allah tuh kada ridha lawan kita. Allah tuh kada ridha lawan kita walaupun kita banyak ibadat, banyak faat. Itu ujung-ujungnya kena ujung-ujungnya keburukan. Ujung-ujungnya kada baik ujung-ujungnya su'ul khatimah na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah ada dikisahkan seseorang ini taat lawan Allah melakukan gawian nang baiklah Bahkan dikatakan dikatakan dalam riwayat itu orang ini ketujuh azan di masjid jamiah di kota Suriah Syam. Dan orang ini manggawi itu kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun manggawi itu. Jadi azan di masjid. Azan di masjid. Lalu ketika orang itu hendak mati, hendak mati, lah tiba-tiba kan sebagaimana orang hendak matinya ada sadar satu mat, orang misalnya sekarat, kuma, sadar, nah bila sadarnya itu tuh biasanya parah lagi tau. Jadi orang ini ketika inya kuma diberi Allah kesadaran, nih sangkaan oleh bubun keluarga sadar nangin ini pindah bubun calak mata, Ah, cagaran mengucap zikir yang nah, kita amalkan ini nih zikir tujuh laksan saya kira kita ya, apa mati husnul khatimah kau mengucap la ilaha illallah kan talqinakan orang eh? zikir la ilaha illallah ditalkinakan orang zikir nih la ilaha illallah sekalinya apa? Apa, apa, apa orang tadi bersuara aku berlepas dari kalimat la ilaha illallah Aku berlepas dari kalimat La ilaha illallah Artinya dia murtad Artinya dia kapir Ada percaya lagi dengan ketuhanan Allah Ada percaya lagi bahwa Tidak ada Tuhan kecuali Allah Nah imbas sudah bersuara Aku berlepas dari kalimat La ilaha illallah Meninggal Murtad menangisan keluarga orang yang selama ini dianggap baik ternyata matinya suul khatimah matinya murtad keluar dari Islam diselidiki diselidiki nah panggarang sebabnya maka orangnya ini rancak azan di masjid Pak ibadat nih orang di masjidnya, azan rancak orangnya artinya kan Pak ibadat ben orangnya nih bila azan tu otomatis bila ke masjid sungsung -sung pada orang otomatis Yang berjemaah rajin itu kalau tapi kenapa ketika hendak mati murtad nah ternyata ada dua hal nang maulah orang ini murtad Allah kada senang Allah kada katuju pertama orang ini Kada menjaga mata, kada menjaga mata dari hal-hal nang dibenci Allah. Katuju beli lihat nang kada baik, kada gampang gampang itu Katuju beli lihat nang kada diridai Tuhan, tu beli lihat aja tuh, apalagi manggawi. buka HP melihat nang ada karuan tampo nah, beli lihat saja ayo apalagi nama gawinya beli lihat saja nang kedua orang ini ketujuh namimah adu domba walaupun taat ahli ibadat tapi nya katuju anjur atar A tujuh anjur atar Nah pengger anjur atar tuh Membawa pemandiran Kepada orang Sehingga orang itu Jadi rusak hubungan baiknya Lawan orang lain Itu anjur atar tu. Misalnya Misalnya ada orang dua lagi bine Baik dua lagi bine itu Baik datang si galuh nih atau si utuh kah laki ikam ini 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 oh, lalu bini ini bakal lon laki tu anjur atar tu anjur atar nih to. bila kita punya sifat nih to ujar nabi la yadkhulul jannah qattat kada akan masuk surga orang yang adu domba anjur atar itu nabi yang mengatakan Walaupun ahli ibadat, walaupun ahli taat bila anjur atar Nabi sudah menegaskan la yadkhulul jannah qattat. Kada akan masuk surga orang yang adu dumba. Ai bujur ya, Nang bujur dua. Kita lihatin kenapa nang habar-habar kita ini, apalagi ini habar ini, napa ngirang, Manfaatnya kita membawa habar ke orang-orang baiknya hubungan dua lagi bini murid lawan guru baiknya, orang bajiran tetangga baiknya, kita nih kada nyaman melihat orang baik, melihat orang bakawan rakyat baiknya bakawan rakyat inya kita kada katuju melihat inya bakawan rakyat lalu a membawa habar wah kamu kahakunan bakawan nang itu inya ini, 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 ini. ini, ini. Ini, 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 Akhirnya pacah hubungan baik orang. Ini Nabi sudah mengatakan, nah layak dhuhulul jannah katat kada akan masuk surga orang yang adu domba, yang anjur atar. Siapapun statusnya, apapun statusnya tuan guru kan? Apalagi ada tuan guru. Baiknya sudah ya, ya. orang tuh mengaji ke guru nang itu. Kita ada nyaman melihat pandiri ayo. ya. Apa ya? Kau mengaji guru ikam tuh ini orangnya ini 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 Akhirnya ubah hati orang lawan gurunya. Nang memandir itu karena nang si murid tuh kada pintar juga. bila seorang sudah mengaji ke guru itu, bila mendengar hal-hal yang kada bagus tentang guru, jangan dipercayai. Kalau perlu bila itu tanda cinta lawan guru, harusnya nama ihakan pang umpat juga mempercayai, bahkan umpat menyeberakan juga ada pintar itu muridnya. Seorang berkah siapa? Seorang dapat ini kada merasakah berkah? biar orang tuh terbang terbang ke langit atau orang itu berjalan di banyu tapi lain guru kita keberkahan tetap datang dari guru kita ini hanya artinya nang tali hati nang anu hibat guru si anu hibat guru si anu hibat Nah, tambah si guru tuh memandiri pulang ke kita, Magi, timbul rusak hati lawan peguruan. Layaduhul jannah ketat, kada akan masuk surga urana adu domba, anjur atar, merusak hubungan baik antara sesama antara orang. Orang bini baik, ada nang ada senang, datang berduhara, nah datang. Lagi bian ini 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 lagi ini 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 percaya ya, 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 ya. nang membawa habar tu anjur atar nang percaya habar tu di ujar Quran lah ujar Quran fasik nang salah tu artinya percaya so, luput percaya tu percaya nang membawa habar itu anjur atar kita percaya lan uran nang anjur atar tu luput kalau kita jangan dipercayai habar-habar nang -habar ada ada musti kebenarannya itu jangan dipercaya jangan dipercaya jangan. Nah jadi orang beribadat 40 tahun hendak mati murtad. Kenapa? Pertama kada bisa menjaga mata, nang kedua kada bisa menjaga muntung. Murtad jadinya murtad. Nah, jadi bila kita tuh, dicintai oleh Allah walaupun banyak dosa, walaupun banyak maksiat, tetap karena kita akan ditarik Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar dan mati husnul khatimah. Tapi sebaliknya kalau kita orang yang dibenci Tuhan karena hal-hal nang -hal tanpa kita sadari itu yang mendatangkan murka Tuhan walaupun saat ini kita taat. Saat ini kita banyak ibadat karena ujung-ujungnya kita suul khatimah. Nauzubillah, Nah, karena itu sekali lagi penting penting nang dicari ridha Tuhan bila Tuhan ridha nyaman kita walaupun kita banyak maksiat karena kita akan ditarik untuk kembali ke jalan yang benar ada doa nang diajarkan kepada kita nih dan baik itu diamalkan karena panitia tulis bagi di grup sekira ingat duanya ini wayatnya kenapa duanya ini nih? Allahumma ja'al sayyiati sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanati hasanati man abghatta ya Allah jadikanlah dosa-dosaku adalah dosa orang yang engkau cintai Bila kita nih dicintai Tuhan walaupun banyak dosa, Tuhan mengampuni hasanati hasanati man abghatta. Jangan engkau jadikan kebaikanku, ibadahku, taatku hasanati man abghatta. kebaikan orang-orang yang engkau benci, orang-orang yang engkau murkai. Karena walaupun kita banyak ibadah, banyak kebaikan, tapi bila Allah murka lawan kita, kada ada gunanya kebaikan kita. Kada ada nilainya kebaikan kita. Nah, ini doa baik diamalkan. Allahumma ja'al sayyiati sayyiati man ahbabta. Wa la taj'al hasanati hasanati man abghatta. Tulis kanan itu bagi amalakan tegan seorang haja sujud terakhir kan itu atau bila hendak dijamaakan boleh Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa hasanatina hasanati man aboghatta. kalau kita hendak berjamaah membaca kita sebagai imam misalnya hendak membaca Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abu hadirin hadirat yang dirahmati Allah nah kembali ke masalah bahwa siwak nah kembali ke masalah siwak siwak adalah salah satu sebab agar Tuhan ridha lawan kita sebagaimana ucapan orang yang mustahil berdusta sebagaimana ucapan orang nang kada mungkin bakar rambut Sebagaimana ucapan orang nang paling dekat dengan Allah, ucapan orang nang paling tahu dengan Allah, paling mengerti jalan menuju ridha Allah. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah adalah orang yang paling mengerti jalan untuk memperoleh reza Allah. Rasulullah orang yang paling kenal dengan Allah. Mati Rasulullah itu tahu benar. Napa-napa nang Allah reza. Napa-napa nang bisa membuat Allah cinta. Dan itu disampaikan oleh baginda Nabi. Disampaikan oleh baginda Nabi. Ujar Nabi. Di antaranya untuk Allah reza tadi. Asiwaku As matharatun lilfam. Marzatun siwak itu mensucikan mulut membikin reza menjadikan rela bagi Tuhan nah, tinggal kita aja lagi mamalakan ma jadi bila kita nih kalau ma'amalakan siwak pandang ini anugerah Tuhan Taufik Hidayah Tuhan lalu sekira hati ini lebih berbunga-bunga sekira hati ini lebih bahagia ketika mengamalkan siwak ini to, kenapa? Aku ni kau mengamalkan siwak kenapa? Karena Tuhan cinta lawan aku. Berarti Tuhan ini cinta lawan aku, sayang lawan aku. Bukti apa? Bukti nya si Din memberikan aku taufik hidayah sehingga aku kawa mengamalkan siwak. Berarti di masa azali sudah Tuhan menentuakan aku ini disayanginya, aku ini dicintainya. Dan buktinya apa? Aku kawa ma'amalakan sunnahnya Rasulullah yaitu bersiwak. Kalau sudah mendengar tentang padilat siwak, ternyata tatap ada kawa ma'amalakan siwak. Nah kita mesti khawatir. Ini sekali lagi kembali ke diri, kembali ke diri. Lah, bukan menilai orang, kembali ke diri. Aku takutan kalau-kalau aku nikah di termasuk orang yang dicintai Tuhan. Kalau-kalau aku nikah di termasuk orang yang disayangi Tuhan, sehingga aku dicegah Tuhan daripada mengamalkan siwak yang mendatangkan reda Tuhan itu tadi. Nah, itu nah, Kemudian, waqala sallallahu alaihi wasallam nah hadirin hadirat yang dirahmati Allah nah, jadi cara mengikuti siwak pun macam-macam orang nah, macam-macam orang macam-macam orang ada nang kaya ini mengikuti siwak lah ini kalau ada kalau tapi nang caranya Rasulullah kayak apa caranya Rasulullah kayak apa nah ini jadi caranya Rasulullah ini main gitu siwak. Wan, sampai cara main siwak aja. Ada kita diatur. Nah, jadi ano, jari kelingking di bawah, jari manis, jari tengah, jari tunjuk itu di atas, kemudian ibu jari di bawah. Nah, jadi kayak ini, kayak ini. Nah, ini tuh. Jadi nang bujur nang umpat Rasulullah janganlah umpat uranang kade tahu kayak ini nah jadi kayak ini nah. nah jadi kalau kita mau siwak kayak ini mengikuti ingat nih Rasulullah tambah cinta Allah lawan kita tambah cinta Allah kita, tambah cinta Allah, lawan kita. Tambah cinta Allah lawan kita tambah cinta Allah lawan kita tambah sayang kemudian cara cara bersiwaknya kayak apa cara bersiwaknya macam-macam ya orang adono macam-macam Nah, tapi cara caranya Rasulullah kayak apa? Nah, caranya Rasulullah nang penting kita tiru. Amun cara orang kayak apa kah orang? Caranya Rasulullah. Nah, jadi cara Rasulullah tuh jadi tangah dulu ke ke sebelah kanan bagian atas, kemudian turunakan ke sebelah kiri bagian atas, bagian bawah. Inilah sebelah kanan. Jadi di tengah dulu nah, sekitar nyaman. Mulai tengah, lalu ke sebelah kanan bagian atas, turun ke bawah bagian apa, Pak? Sebelah kanan. Jadi turun sebelah kanan bagian bawah. Nah, ini. Jadi kemudian maksudnya langsung ke sebelah kan sebelah apa, sebelah kiri bagian atas. Kemudian dia, turun ke sebelah, ke bawah bagian apa? Sebelah kiri bagian bawah. Ito. jadi kayak nenek lah di tengah dulu posisinya sekira nyaman dulu nih langsung ke sebelah kanan bagian atas kemudian turun ke bagian bawah sebelah kanan kemudian langsung ke sebelah kiri bagian atas kemudian turun ke sebelah kiri bagian bawah kita jadi modelnya kayak angka delapan set ke bawah ke sebelah kiri bagian atas ke bawah pulang sebelah kiri bagian bawah Nah jadi kayak angka dalam amun becapat tuh. Nah, 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 ya Allah. Ini ini nah. Situ, turun ke bawah. Situ, naik ke atas, turun ke bawah. ke sebelah kanan, naik ke atas pulang, ke bawah pulang. Jadi amun orang bersiwak, Mohon bercapat. Tiga kali. Mbak sudah tiga kali, nyar. Lalu akan ke, ke rakungan sedikit, ke lalangitan. Ini itu hanya nang untuk ilat. ilat, 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 ilat. Tapi satu tempat saja ini tidak bisa tempat. Satu tempat saja. Nah, neto itu sekira pasih bebecaan tuh jadi ilat tuh di anuakan dikarik mengarik ilat sedikit. Nah, gitu. Jadi liurnya tuh tagok. liurnya tuh tagok. liurnya tuh ada duduk Karena ini sun, liur nang sunnah, liur nang bakas asar menggawi sunnah itu mengandung nur, mengandung cahaya. Karena setiap sunnah Rasulullah itu mengandung nur, mengandung cahaya di taguk itu panarang hati pulang, panarang hati, panarang hati. Jadi bila kada tabawa siwak, Ayah apa bang? Nah ganti lawan kain atau surban atau mukana. Nah itu aja itu Dan pasan nulon nukar siwak jangan sebuting. Banyaki karena satu mat hilang coba aja pian ngena. Hilang, hilang, hilang. Tau ini sanre, ya kada? Satu hilang siwak. Jangan kada nukar itu di muka ada juru muncul siwak payo tu jegeren do, jadi bila payo persinnya lah saking pesantren nah itu ngerti kalau teh caranya teh kayak ini lah kayak ini nah kayak ini lo Jadi kada asalan walaupun mun asalan bang dapat aja fadilat siwak A asalan dapat aja fadilah siwak asalan asal bersiwak dapat aja fadilah siwak nah, tapi kada afdal karena kada sesuai dengan nang digawi Rasulullah. Kayak ini, Pak. Dapat aja fadilah siwak. Walaupun mengikuti kuti kayak ini. Hana nang kayak ini kak Jua. Kayak orang beruko. Ya mahiran mah aja mandila jiwa. Tapi kada sempurna, kada sempurna. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunanil mursalin Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلمًا وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم